Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini adalah hari hutnya Happy Milad dari Bang Aji Roma Irama yang ke-77 tahun. Kenapa dia melibatkan aku? Pastilah harus. Kalau tidak ada aku, tidak sah. Karena Raja Danjut pastinya. Sombongnya. Karena memang begitu adanya, memang paling tidak mereka berpikir di mana ada Roma Irama pasti ada Danjut. Sukai siapa lagi? Ini berkaitan dengan hutnya Haji. Kita doakan mudah-mudahan Haji tetap bisa berkarya, berkah umur dalam sehat, ya Allah, dalam doa, ditambah istiqomahnya, ditambah aku kalau boleh ngomong, aku ada sebel juga. Sebelnya boleh aku ngomong, karena aku selalu kalau dikasih nyanyian mesti cuma satu lagu, paling tidak dua atau tiga lagu gitu dong, karena aku dimarahin sama penggemar-penggemar. Sekarang ternyata aku tak duet kan. Janji duet tidak jadi duet. Maafi muskilah untuk seorang Elvis Casey, gak apa-apa. Yang penting aku merasa bersyukur yang mana ikut dilibatkan dalam hutnya Roma Irama. Tetap berkarya panjang umur, insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu sehat. Tapi doain aku juga. Kalau aku sih memang orangnya mengikuti bagaimana air yang mengalir di sungai. Boleh tanya ada yang lain, bagaimana aja kita sih bismillah tawakal itu Allah. Karena saya memang selalu belajar untuk membersihkan hati terus. Ya Rab, dalam ridho Allah itu yang saya harapkan. Jadi kalau mengataskan yang namanya untuk dangdut, saya akan maju ke depan. Karena ini jangan pernah dilupakan, saya bangga yang mana saya lahir sebagai penyanyi dangdut tentunya, yang dulunya saya sebetulnya orang lagu Batak, lagu Minang, lagu bule dikit, lagu semua lagu saya bawakan, tapi ternyata saya dipercaya di lagu-lagu dangdut. Dan ini saya bangga karena apa? Indonesia tuan rumah dangdut. Jadi saya nggak pernah melihat ini ormas, enggak. Saya sudah mengataskan nama dangdut, insya Allah saya sehat, saya selalu hadir insya Allah. Tapi mudah-mudahan juga, saya minta dong timbal baliknya, kalau saya bikin acara juga supaya Aji juga bisa nanti untuk saya. Ya dong, harus adil. Kalau berat sebelah, bukan raja dan dangdut kalau lebih kecil. Iya benar. Oke, aku sebetulnya gimana ya? Aduh, tadi kan udah selamat ulang tahun. Ini lagu nggak pernah kita bawain loh. Ya kan tiba-tiba terang. Nah, ini yang memang saya bawa waktu duet sama Haji adalah di antaranya. Mari joget bang, kita berjoget. Itu. Dan satu adalah lagu lama yang berjudul Ingkar Janji. Dan di sini saya lagi bilang, pertama kita mau duet kaya hati, tapi ternyata I don't know mengapa itu jadi berubah, tidak jadi kita nyanyikan. Mudah-mudahan penggemar kita tidak kecewa, karena ada yang datang dari Semarang, dari mana pun datang karena duet aku dengan Roma Irama, jadi nggak jadi datang karena Umi dan Abi tidak jadi coba, apa tidak jadi nyanyi bareng. Mereka selalu kalau udah ada Roma Irama dan saya pasti mereka mengharapkan. Pikir saya bakal duet pasti, tapi kan format, aturan, aku juga tidak punya kuasa untuk itu. Oke, jadi kita sih udah bismillah aja deh selama masih di rail, pokoknya supaya jadi sukses, bagaimana caranya itu adalah saya. Oke, jadi ini malam saya tidak berduet, tapi menyanyi lagu Ingkar Janji yang saya tahu-tahu yang pertama dibilang enggak, akhirnya bawa juga itu Ingkar Janji, lagu saya sendiri. Karena yang dapat dari kreatif janji ingkar janji itu saya nggak tahu, saya nggak pernah dengar, jadi minta maaf aja. Mudah-mudahan doaku saya bisa tampil prima, bagus dalam doa-doa semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.